Hai, Duran Isharun, Reportan dan Obas Malaysia. Hari ini saya berada di Tokyo Motor Show 2019 dan salah satu berita utamanya adalah kemunculan Honda Jazz generasi keempat ini. Masuk pasaran Jepun pada bulan Februari tahun depan dan dijangka juga masuk ke pasaran Malaysia tahun depan. Semuanya ada 5 varian untuk Jazz ni yang dibawa dan ditunjuk di sini dan saya akan membawa anda tengok satu persatu. Okey, inilah dia varian yang paling bawah sekali, dipanggil sebagai Fit Basic. Ya, Jazz di sini dinamakan sebagai Fit dan kalau boleh anda tengok di sini, rimnya adalah menggunakan rim besi dengan cover rim ni. Saiznya adalah 50 inci. Dan antara yang perubahan utama pada Jazz ini adalah bahagian A pillar dia. Nampak lagi kecil. Sekaligus memberikan pandangan yang lebih luas kepada pemandu dan orang yang berada di dalam. Wiper pun direndahkan. Lampu hadapan. Unit projector peta dalam ni dengan LED DRL. Ini dia muka depan dia. Ada orang cakap cute, ada orang cakap lebih lembut rekaannya, tapi bergantung pada interpretasi anda. Dan kalau untuk basic ni, anda tengok ni, colour hitam plastiknya. Side mirror dengan ada signal kat tepi. Tengok keseluruhan dia. Line badan dia lebih lembut, tak terlalu tajam macam Jazz GK itu sebelum ni. Itu dia ruang dalam. Dan di bawah ni juga ada sedikit lagi ruang. Kita tengok lampu belakang dia. Ini dia. Kalau dulu Jazz dia panjang ke atas lampunya, sambungan dia. Ini adalah variant home. Tengahan. Rim adalah rim 16 warna pearl. Dia semua satu color je. Tak ada kemasan yang berwarna lain. Okey. Tengok bahagian dalam dia. Inilah dia rekaan papan pemuka untuk Jazz baru. Ada tempat letak cawan di sini. Panel lembut di atas dan bahagian atas adalah rata saja. Ini dia sistem infotainment. Dan juga ini tombol gearnya. Button eco dan brake elektronik. Untuk bahagian belakang sama je tetapan dia macam sebelum ni. Dan seat boleh dinaikkan ke atas dan bahagian bawah ni ada banyak ruang lagi. Untuk ini masih menggunakan fabric variant home. Kita pergi variant seterusnya, Lux, variant luxury. Kalau anda boleh tengok ada kemasan chrome tepi, side mirror, side skirt. Yang ni special dia lagi, dalam dia menggunakan balutan kulit coklat dan hitam, nampak lagi premium. Tu dia papan muka dia. Ada juga pengecas tanpa wire di sini. Butang kawalan, aircon. Honda Jazz generasi keempat. Rim 16 inci. Untuk variant large. Ini adalah tempat isi minyak dia. Nampak tersembunyi di sini. Tak ada spoiler yang besar pada Jazz baru ni. Semuanya yang kecil macam ni. Dengan sirip ni untuk antena. Itu dia secara keseluruhannya bahagian belakang Jazz baru.
Untuk enjin tidak dinyatakan secara keseluruhan. Okey, ini varian NES, Fit NES. Dia ada color 2 tone. Untuk enjin tidak dinyatakan secara jelas apakah enjin yang akan digunakan pada Jazz baru ini. Tetapi untuk sistem hybrid, dia akan menggunakan sistem hybrid baru, 2 motor. Dan kalau anda tengok juga, Jazz baru ini dilengkapi dengan kamera di bahagian atas sebagai salah satu daripada package untuk fungsi package sensing. Ini seperti lane departure watch, lane departure warning, adaptive cruise control dan beberapa lagi yang lain. Dan ini adalah yang paling ranggi, dipanggil sebagai Fit Cross Star. Kedudukan dia juga lebih tinggi dengan gaya seperti crossover. Rekaan rim lain tapi juga masih 16 inci. Dan di atas ada rail ni, roof rail. Bumbung semua color hitam berkilat. Dalam masih menggunakan fabric. Fabric ni adalah fabric water repellent. Bukan fabric biasa. Itu dia. Dekat bahagian steering, dia ada dua cabang saja, seperti steering pada Honda E. Ada butang cruise control. Dan ini adalah untuk sistem infotainment. Itu dia, dia punya butang pemula enjin. Dan meter juga agak menarik, petak macam tu je dan tersembunyi di bahagian dalam. Ni ada lagi butang-butang untuk sistem keselamatan. Manual adjustment untuk tempat duduk. Fit Cross Star. Dan untuk gaya crossover biasalah ada plastik ni di sini. Baiklah, itulah dia seperti yang saya dah tunjukkan tadi, Jazz generasi keempat yang baru, ada 5 varian. Untuk enjin tadi tu saya dah bagi tahu, dia Honda tidak jelaskan apa enjin yang akan digunakan untuk Jazz baru ini, tetapi dia menyatakan ada pilihan hybrid iMMD 2 motor. Dan itu akan menggantikan sistem IDCD sebelum ni. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari polta.org Bahasa Malaysia. Sekian, kita pergi tengok yang lain pula.